Berbagai tingkah laku hewan dari yang lucu, unik, dan aneh memang sangat menarik untuk diamati. Tak terkecuali kebiasaan-kebiasaan unik hewan yang ternyata beberapa di antaranya muncul secara tak terduga. Dan berikut ini On The Spot telah merangkumnya dalam 7 hewan dengan kebiasaan unik. Kebiasaan unik hewan yang pertama dibuka dari hewan yang dikenal dengan culanya, yaitu badak. Hewan yang termasuk herbivora ini adalah salah satu hewan berbahaya yang diketahui bisa menyerang gajah juga manusia. Namun demikian, hewan yang memiliki kulit sangat tebal ini mempunyai kebiasaan unik, yaitu di saat hari sedang panas-panasnya, badak akan mandi di air yang berlumpur. Karena lumpur yang akan mengering di tubuhnya tersebut akan menjadi pelindung matahari bagi kulit badak. Lumpur tersebut akan melindungi kulit badak dari terpaan sinar matahari, sekaligus juga mendinginkan kulit badak dan mencegah gigitan serangga. Berikutnya adalah kebiasaan unik anjing padang rumput. Anjing yang berasal dari Amerika Utara ini mempunyai kebiasaan sangat unik, yaitu di saat bertemu dengan anjing padang rumput lainnya, mereka terlihat seolah-olah sedang berciuman. Padahal yang dilakukannya adalah hanya saling menyentuhkan gigi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah mereka berasal dari kelompok keluarga yang sama atau tidak. Jika mereka dari kelompok keluarga yang sama, anjing-anjing padang rumput tersebut akan membersihkan bulu-bulunya satu sama lain. Namun ternyata, jika mereka tidak dari satu kelompok keluarga, anjing-anjing padang rumput ini akan saling berkelahi satu sama lain, bahkan mereka akan mengusirnya. Satu jenis spesies serangga yang dapat ditemukan di seluruh dunia karena memiliki keunikannya tersendiri adalah capung. Spesies yang tergolong dalam bangsa Odonata ini mempunyai kebiasaan unik yang mungkin jarang diketahui manusia. Capung sangat suka berada di air bersih, baik itu di sungai maupun di danau ataupun di tempat-tempat berair lainnya. Namun jika air tersebutlah tercemar, dipastikan kita tidak akan menemukan capung di tempat-tempat tadi. Karena kebiasaan yang sangat suka berada di air bersih membuat capung menjadi salah satu hewan indikator udara yang bebas polusi dan menjadi penyeimbang ekosistem sekaligus sebagai mata rantai bagi hewan-hewan yang lebih besar. Monyet kapucin merupakan salah satu monyet yang memiliki kebiasaan unik selanjutnya. Monyet yang banyak ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan ini sangat suka melumuri dirinya dengan air seni. Hal ini banyak dilakukan oleh monyet jantan dengan tujuan untuk menarik perhatian lawan jenis, terutama kepada monyet betina. Kebiasaan unik ini sebelumnya menjadi misteri para ilmuwan selama bertahun-tahun. Banyak yang mengira bahwa hal tersebut dilakukan oleh monyet jantan untuk menurunkan suhu tubuh ataupun untuk identifikasi individu lain. Namun misteri tersebut akhirnya terpecahkan setelah para peneliti mempublikasikan di American Journal of Primatology yang berpendapat bahwa urin yang dilumurkan monyet kapucin jantan di tubuhnya untuk menarik hasrat seksual monyet kapucin betina. Hal ini disebabkan karena ketika mencium bau dari air seni tersebut, otak dari monyet betina akan langsung bereaksi dan mengetahui di mana keberadaan si monyet jantan. Beralih ke hewan selanjutnya yaitu hagfish. Hewan laut yang memiliki bentuk mirip dengan cacing berkepala moncong ini mempunyai kebiasaan unik yang juga mengerikan. Hanya untuk mempertahankan hidupnya, seekor hagfish akan memakan bangkai hewan lain. Namun anehnya, ia tidak makan hanya melalui mulutnya saja, tetapi juga melalui kulit dan insangnya. Selain untuk mempertahankan hidup, kebiasaan unik ini ia lakukan salah satunya untuk meningkatkan asam amino ke dalam tubuhnya yang hanya bisa ia dapatkan melalui kulit dan insang. Hal ini menjadikan hagfish sebagai hewan bertulang belakang pertama yang mempunyai kebiasaan makan dengan cara yang cukup aneh. Kebiasaan
unik hewan selanjutnya adalah monyet frascata. Monyet yang banyak hidup di Jepang ini sering disebut dengan monyet salju. Hal ini dikarenakan kehidupan mereka yang selalu berada di kawasan bersalju. Hewan yang merupakan satu-satunya primata yang hidup di belahan bumi paling utara ini mempunyai sebuah kebiasaan unik yang mungkin tidak dilakukan oleh monyet-monyet lainnya. Yaitu monyet salju sangat suka berendam di pemandian air panas. Kebiasaan unik yang dilakukan oleh monyet-monyet ini adalah untuk menghangatkan diri. Biasanya mereka berendam di saat terang dan akan kembali ke hutan pada malam hari. Di saat monyet salju sedang berendam, biasanya banyak sekali media yang meliput. Selain suka berendam di air panas, monyet salju ini merupakan salah satu hewan yang mempunyai kebiasaan mencuci makanannya sebelum makan. Kebiasaan unik yang terakhir adalah kuda Nil. Mamalia berukuran besar yang banyak ditemukan di Afrika ini merupakan hewan darat ketiga terbesar setelah gajah dan badak putih. Hewan yang memiliki tubuh besar dan berat serta berkulit kelabu gelap ini mempunyai kebiasaan unik yaitu senang dengan spa. Seekor kuda Nil Afrika sangat menikmati berendam di sebuah sungai. Sambil memejamkan kedua matanya, kuda Nil tersebut sangat menikmati spa ala dirinya, di mana sejumlah ikan turut mengerubuti dirinya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang berada di sekujur tubuhnya. Bahkan kuda Nil tersebut juga tak segan-segan membuka mulutnya untuk dibersihkan oleh ikan-ikan tersebut. Pemirsa, itulah 7 hewan dengan kebiasaan unik versi On The Spot.